Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Nur Mazalan Abdul Ghaffar di channel Nur Mazalan. Untuk kali ini menceritakan tentang terkini banjir terkini di Kelantan. Okey, sebelum itu sila subscribe, share, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video saya seterusnya. Okey, sekarang ini saya berada di tebing Sungai Golok sebelah Malaysia di Ratau, di Kampung Teresan, Ratau Panjang, Pasir Mas, Kelantan. Okey, keadaan air sekarang di sini sudah melampaui tebing. Dan untuk maklum info seterusnya, pada pagi ini sudah melampaui paras amaran. Okey, sekarang ini saya berada, masih lagi berada di tepi Sungai Golok yang airnya telah melimpah di Kampung Teresan. Okey, di depan tu adalah jalan penghubung antara Ratau Panjang ke Pohon Buloh, Meranti ke Jabang 4 Tupat. Okey, kita perhatikan sekarang air. Airnya deras. Okey, di sini dapat kita lihat ada rumah yang telah dinaiki air di Kampung Teresan. Sekian, terima kasih.